Selamat malam kawan-kawan, saya mau rekomendasikan alat barang mana katanya yang pakai ketapel itu kalau pakai sarung tangan dia cepat habis. Lihat sini, sarung tangannya cepat habis, jadi saya sarankan kita beli trigger kayak gini yang macam mana aja ada, harga pun bervariasi. Ini yang saya murah-murah aja triggernya. Caranya gini, kita biasa kita pakai yang model kayak gini ya, yang kayak gini tusuk satenya. Biasa kita ada talinya kan, ada talinya, kita potong lalu kita ganti tali pakai benang PE, kita double. Kita biasa kita masukkan sini, biar ada lubang. Kita masukkan, kita buat double, kira-kira bisa masuk di lubang. Yang tusuk satenya yang model begini ya. Kita masukkan, lalu kita double. Sudah masuk, double. Bulat, buat bulat seperti ini. Lalu kita lilit lagi, ini sudah masuk ya, masuk sini. Kita lilit lagi sampai double, dia kira-kira tebal lah. Sudah tebal, nanti jadinya akan seperti mana, satu lagi. Nah, yang model kayak gini, model yang biasa juga bisa. Model biasa tusuk sate yang seperti ini yang kita buat, kita rakit sendiri pun bisa kita buat, lalu kita ikat macam biasa, kita ikat, kita lilit-lilit kayak gini. Kalau bisa dimasukin karet atau enggak ya, suka-suka boleh, janji ya, boleh tebal sininya, lalu bisa masuk di trigger. Kita beli yang murah aja triggernya, karena kita sering pakai sarung tangan cepat habis atau jempolnya sakit ya. Yang kita biasa rakit sendiri tusuk satenya pun boleh. Nggak pakai karet juga boleh, janji ininya tebal. Nah, jadi yang model kayak gini pun lebih senang lagi. Ya, kawan. Tebal ya. Kita bisa masukkan aja. Ini cukup kuat. Buat saya sudah coba sendiri, ini cukup kuat. Oke, bagi kawan-kawan yang biasa pakai sarung tangan tapi cepat habis, atau nggak pakai sarung tangan tapi ininya sakit, kita boleh beli di online-online pun ada, murah aja ini. Ya, cukup gitu aja. Thank you.